Kejaksaan Negeri Cianjur meluncurkan layanan penitipan dan pengembalian barang bukti secara online. Program ini merupakan bagian dari diwujudkannya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Rekan-rekan para jaksa. Peluncuran layanan penitipan dan pengembalian barang bukti secara online ini dilakukan guna memudahkan masyarakat, terlebih yang berada di pelosok daerah Kabupaten Cianjur. Masyarakat yang terkendala jarak maupun biaya perjalanan untuk membawa barang bukti bisa mengajukan proses permohonan secara online ke Kejaksaan Negeri Cianjur. Bahkan satu unit kendaraan operasional pun disiapkan pihak Kejaksaan Negeri Cianjur untuk membantu dalam proses pengembalian barang bukti, baik penanganan perkara pidana umum maupun pidana khusus. Selain itu, program ini merupakan bagian dari diwujudkannya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ketika pusat sudah inkrah, nanti kita akan SMS kepada yang bersangkutan bahwa barang bukti Anda sudah inkrah dan bisa diambil di Kejaksaan Negeri Cianjur. Nah, pasal mereka misalnya bahwa kami tidak ada ongkos atau dana untuk ke sini, Pak. Nah, baru kita gunakan mobil tadi untuk melanjuti permasalahan tadi. Tidak hanya proses pengembalian, penitipan ataupun permohonan minjam pakai barang bukti pun bisa dilakukan oleh pemiliknya meski belum ada keputusan hukum tetap. Saya mengajukan permohonan pembebasan mobil untuk barang bukti di kejaksaan. Jadi kalau mobil ditahan, ini satu-satunya mobil di perusahaan, jadi nggak bisa kasih perusahaan. Jadi saya mengajukan permohonan pinjam pakai kepada kejaksaan. Selain prosesnya yang mudah, pengembalian barang bukti penanganan perkara pidana ini tidak dipungut biaya alias gratis. Mugi Satria melaporkan untuk NET.